Inilah video amatir barisan pemadam kebakaran yang menabrak dua pemotor di Jalan Veteran Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Kamis malam. Sebelumnya, sejumlah mobil relawan pemadam kebakaran melaju kencang beriringan menuju lokasi kebakaran di kawasan Jalan Pramuka. Sopir mobil unit salah satu relawan mencoba mendahului dua unit mobil BPK lain yang berada di depannya dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba di saat bersamaan, seorang pengendara menyeberang sehingga benturan tak terhindarkan dan mobil yang dikendarai W menabrak dua pengendara sepeda motor. Nah, setibanya di Jalan Veteran, kemudian menghindar karena ada mobil yang berhenti, kemudian ambil jalur kanan, ada sepeda motor yang berputar arah atau keluar dari gang. Satu korban meninggal dunia setelah sempat dirawat, sementara satu korban lain mengalami luka. Akibat peristiwa ini, sopir berinisial W ditahan di Polresta Banjarmasin untuk menjalani proses tahap pemeriksaan yang kini sudah memasuki tahap penyidikan. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.